Sebanyak kurang lebih 150 rumah warga di lingkungan Bleber, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Kabupaten Pacitan, terendam banjir sejak Rabu pagi. Air dengan cepat menggenangi rumah penduduk setelah tanggul sungai di wilayah setempat jebol akibat curah hujan tinggi. Sementara itu, sebagian korban banjir memilih untuk mengevakuasi diri serta barang berharga miliknya ke tempat yang lebih aman. Salah seorang bernama Mariyati berharap ada bantuan makanan logistik dari pemerintah daerah karena sebagian besar warga tidak memiliki pasokan makanan. Ketinggian banjir mulai jam 7 sudah mulai datang banjir, tapi agak mulai jam 9. Jam 7 itu sudah mulai sana jebol, Mas. Itu meluap. Tapi ketika masuk perumahan warga jam 9. Ketinggian air kira-kira sampai 2 meter. Masuk rumah 1 sampai setengah meter. Sementara itu, warga bersama dengan petugas gabungan dari Pemkab Pacitan berusaha memperbaiki tanggul yang jebol. Penanganan tersebut dilakukan dengan membuat tanggul darurat. Rasake iso mlebu